ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh itu hendaknya disebarluaskan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umat. Dan cukup banyak atensi yang diberikan terkait permasalahan, terutama bagaimana menyeimbangkan antara social need dengan economic needs. Jadi, so how do you act as a mediator? Sebagai agent yang menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya. So, there is no need, there is no value of your knowledge if you don't spread it, okay? Jadi tidak ada kemanfaatan dari pengetahuan yang sudah dipelajari sekian banyak kalau kita tidak bisa memberikan impact kepada masyarakat. Harapan kami masyarakat di sini semuanya nanti yang jadi anggota Kopili Ternak itu bisa kebagian domba-domba dari sini, pelihara sendiri di rumah, dan masing-masing juga mendapatkan keuntungan dari situ. Ya, wis jalan-jalan lihat domba. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Ya, ini lagi lihat-lihat domba yang dipiara sama Pak Ustaz. Alhamdulillah manfaatnya sih. Karena kalau saya pelihara kambing di sini rumput-rumput banyak buat pengembala itu. Jadi enak aja ternyata buat mengembala. Kalau 100 kambing juga cukuplah. Manfaatnya ya ini saya buat ini ya. Gimana ya? Punya kegiatan. Punya ada kegiatan habis ngajar anak-anak gitu. Pagi-pagi siangnya kita ngarit gitu, buat domba. Gitu. Semoga program ini terus bergulir buat masyarakat Gerowong dan nantinya apa ya angan-angan kita penghasil domba itu orang akan mencari di Gerowong. Amin. 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 Perkenalkan nama saya Ardi Fahara. Di sini saya selaku Ketua Kelompok Kok Pilih Ternak, dan sedang ini namanya Pak Misri. Beliau salah satu peternak kami juga di sini. Dan alhamdulillahnya kami mewakili tim peternak mengucapkan banyak terima kasih telah mendatangkan domba ke daerah kami, daerah Parung Panjang. Dan sedikit banyaknya alhamdulillah para peternak di sini dapat membantu dan menambah penghasilan dari hasil domba tersebut. Kami urus, kami pelihara, kami rawat, dan kami jual kembali ke yayasan untuk disembelih di sini. Itu Pak, yang hal yang sangat apa ya, bisa dibilang keberuntungan untuk kami semua. Dan dari hasil sembelih domba tersebut, alhamdulillah dagingnya kita bagi-bagikan untuk warga setempat dan di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan datangnya domba tersebut akan mendatangkan keberkahan dan banyak perputaran roda ekonomi untuk para peternak. Yes, yes, yes.